Sudah itu dikasih duit puluhan juta sampai 100 juta. Balik ke Jakarta, duitmu dipakai dugem, duitmu dipakai narkoba. Begitu kau muliakannya artis, begitu kau butuhkan penghafal Quran, kau jemput. Tidak, Grab. Jangan ketawa, saya serius ini. Datanglah, kasihan Pak Ustadz, dijemput pakai motor. Motor-motor tua pula. Tidak ada stang kakinya satu di belakang. Karena gerimis. Satu mantel berdua. Pak Ustadz bilang, masih lama dek, lagi 4 tikungan Ustadz. Basalah kita dari bawah air, dari atas air. Sampai di rumah, disuruh kita hafsi. Baca doa 1 jam, sampai ketek pun basah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1 jam, dia tinggalkan tokonya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya, karena menghormati jemputan umat.